Seorang janda Muslimah Bosnia akhirnya mendapatkan kembali tanahnya setelah memperjuangkannya secara hukum selama bertahun-tahun. Muslimah itu mendesak pihak berwenang untuk memindahkan gereja Ortodoks Serbia dari tanahnya. Janda Muslimah Bosnia tersebut bernama Fata Orlovic. Ia terusir dari tempat tinggalnya di desa Konjevic Polje, 20 km sebelah timur Srebrenica, di mana pasukan Serbia Bosnia membantai ribuan Muslim Bosnia. Selama genosida pada awal 1990-an tersebut, suaminya juga terbunuh. Ketika Orlovic memutuskan untuk kembali ke desanya pada tahun 2000-an, ia menemukan gereja telah dibangun di atas tanahnya secara ilegal. Sejak itu, ia terlibat dalam pertempuran hukum dengan pihak berwenang Serbia untuk memindahkannya. Berulang kali, gugatan yang ia ajukan untuk pemindahan gereja diabaikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2000, Orlovich melayangkan proses hukum terhadap Republika Srpska yang menjalankan bagian Serbia di Bosnia. Setelah perjuangan hukum selama 20 tahun, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg akhirnya memenangkan gugatan Orlovich. Pada 6 Juni lalu, bulldozer menghancurkan gereja ortodoks Serbia itu dua dekade setelah dibangun. Saya menang, kata Orlovich sambil melihat bangunan itu diruntuhkan. Waktunya telah tiba bagi saya untuk duduk bebas di halaman saya saya memenangkan cerita ini. Tetapi saya kelelahan. Saya dirawat di rumah sakit 23 kali, namun saya selamat dan saya menang. Saya mendapatkan kembali properti saya. Pihak berwenang mengatakan mereka sekarang akan membangun kembali gereja di tempat lain di desa. Zlatka Basic, putri Orlovich, mengatakan bahwa keluarganya merasa senang. Kami sangat senang ketika mereka mulai membongkar gereja setelah 25 tahun. Ia sangat bahagia dan kami juga bahagia. Pengacara Orlovich, Rusmir Karkin, mengatakan kepada media Bosnia, ia mengharapkan pemindahan puing-puing dari atas tanah Orlovich segera. suami Orlovich termasuk di antara sekitar 8.000 pria Bosnia yang dibunuh oleh pasukan Serbia di Srebrenica pada tahun 1995. Itulah satu-satunya genosida di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Bosnia tetap terpecah secara etnis setelah perang berakhir pada 1995, dalam perjanjian damai yang ditengahi Amerika Serikat, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik dan jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka. Semoga genosida tak pernah ada lagi di muka bumi. Amin. Dikutip dari hidayatullah.com. Terima kasih Wakaf Al Quran hidayah Tuhan. Terima kasih Wakaf Al Quran hidayah Tuhan. Yeah.